Halo penonton Love Indonesia Budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Prediksi line up timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020. Elkan Bagot starter, Egy Maulana Fikri main. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Line up timnas Indonesia versus Malaysia yang merupakan laga pamungkas grup B Piala AFF 2020 Minggu 19 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diprediksi kembali mengandalkan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Hernando Ari Sutaryadi. Kiper milik Persebaya Surabaya ini harusnya tampil saat timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Vietnam. Karena mengalami cedera saat pemanasan, posisi Hernando Ari digantikan Nadio Argawinata. Untungnya itu hanya cedera ringan dan Hernando bisa diturunkan di laga timnas Indonesia versus Malaysia. Kemudian di posisi 4 back sejajar ada Elkan Bagot, diprediksi sudah bisa tampil. Hari ini merupakan hari terakhir Elkan Bagot kelar menjalani karantina kesehatan. Dalam posisi 4 back sejajar, Asnawi Mangkualem, Alvendra Dewangga, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan bakal dipercaya. Kemudian di posisi gelandang Nobel, pivot Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto bertugas mengamankan lini sentral. Di laga kontra Vietnam, peran Ricky Kambuaya begitu terlihat. Ia tampil militan dengan merecoki tiap kali personel Golden Star, julukan Vietnam, menguasai bola. Lanjut ke posisi winger, di sisi kanan ditempati Witan Sulaiman dan Irfan Jaya di sisi sebelahnya. Sama seperti Hernando, Witan Sulaiman juga mengalami cedera di laga kontra Vietnam. Namun, pemain milik Lechia Gedang ini sudah pulih dari cedera ringan yang dialami. Kemudian Evan Dimas akan bertugas sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal yang kemungkinan diisi oleh Dedik Setiawan. Jika Sintayong mengandalkan strategi serangan balik, kecepatan Dedik Setiawan dapat diandalkan. Lalu bagaimana dengan Egy Maulana Fikri? Main milik FK Senika ini kemungkinan besar bisa bermain saat timnas Indonesia versus Malaysia. Untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020, timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang, sementara Malaysia wajib mengalahkan timnas Indonesia untuk melaju ke babak 4 besar. Berikut prediksi line-up timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020. Formasi 4-2-3-1, Hernando Adi Sutaryadi, Asnawi Mangkualem, Elkan Bagot, Alvendra Dewangga, Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Irfan Jaya, Evan Dimas, dan Dedik Setiawan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.